Mengawali informasi pertama pemirsa, tim Inavis bersama Dinas PUPR Provinsi Jambi turun ke lokasi melakukan pengecekan tiang jembatan yang dilabrak tongkang batubara beberapa waktu lalu. Tim Inavis yang didampingi Dinas PUPR Provinsi Jambi dan BPJN turun ke lokasi dan melakukan pengecekan tiang safety jembatan Muara Tembesi dampak dari ditabraknya tiang safety jembatan Muara Tembesi oleh tongkang batubara. Terlihat dua tiang safety penyangga utama jembatan roboh akibat ditabrak oleh tongkang batubara Rabu malam. Namun sayangnya, usai melakukan pengecekan, tim Inavis tidak mau dimintai konfirmasi oleh media. Sementara dari pantauan tim Jek TV di lapangan, terlihat kerusakan tiang safety penyangga jembatan. Selain itu, kekhawatiran jembatan Muara Tembesi saat ini juga terasa getaran pasca ditabrak tongkang batubara dan dikhawatirkan akan roboh. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.